Siro Alves selaku penyerang Persib Bandung dipastikan turun melawan PSIS Semarang. Siro memiliki harapan untuk diwujudkan dalam pertandingan lanjutan Liga 1 2022-2023. Dikutip dari bolasport.com, Siro Alves sempat diketahui alami cedera patah tulang di fase grup Piala Presiden 2022. Akibatnya, ia harus absen saat Persib Bandung bersua dengan Bayangkara FC di laga perdana Liga 1 2022-2023. Dan kini Siro Alves telah pulih dan siap dipasang sebagai starter saat menjamu PSIS Semarang. Hal tersebut dipastikan langsung oleh Budiman yang ditunjuk sebagai pengganti pelatih Robert Rene Alberts. Sementara pihak Siro Alves sudah gatal ingin segera bermain dengan rekan setimnya. Siro Alves akan berjuang sekuat tenaga untuk membantu Persib bangkit di kompetisi. Walaupun tidak mudah, Siro Alves memiliki keinginan dan tekad untuk mengalahkan sang lawan. Sebagai informasi, Persib Bandung saat ini sedang dalam situasi sulit semenjak kursi pelatih kepala kosong usai ditinggal oleh Robert Rene Alberts. Walaupun demikian, Siro Alves percaya dengan kemampuan semua pemain dalam skuadnya. Ia yakin bahwa mereka pasti akan bekerja keras dan raih hasil yang diharapkan, yaitu kemenangan. Demikian informasi untuk Tribun News Sport kali ini. Nantikan informasi selanjutnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.